Assalamualaikum guys, selamat pagi-pagi, selamat petang-petang, selamat malam-malam. Alhamdulillah hari ini 14 Januari 2024, hari ini hari Ahad. So jam pun dah menunjukkan pukul lebih kurang pukul 11.20 minit pagi. Hari ini kita lambat sikit datang ke pusat pendidikan Al-Barakah Jalan Pemimpin Kampung Manjoi guys. So hari ni kita buat kelainan sikit. Selalu kita review tak nampak muka kan. Hari ni lah kami nak tunjuk muka sikit lah. Bersempena hari ni 14 hari bulan 1 2024 merupakan hari lahir kepada admin Mr. Bahyo DM dan Legasi Bas Malaysia. So siapa yang tak kenal lagi admin kan, inilah wajah admin. Tak lain so mana, tapi Alhamdulillah adalah sikit. So jom kita tengok apa yang ada pada hari ini. Tu kalau kita tengokkan parking atas ada 3 buah dan parking kat bawah pun ada banyak buah, dan ada banyak juga bas yang Yub tak pernah review, tak pernah datang ataupun tak pernah jumpa. Hari ini ada di Jalan Pemimpin Kampung Manjoi ataupun lebih spesifik lagi Pusat Pendidikan Al-Barakah. So jom kita tengok pergi lebih dekat untuk melihat bas apa yang ada pada hari ini. Bas yang pertama Layar Jaya 3 MCE 9288 dan seterusnya Amin KDS 9933 dan yang ini E5 IM4U 7370 daripada Zila Asmara. Yang ini van saya tak pasti. Okey, yang ini kalau tak silap bas Sing ni. Bas sekolah Sing daripada Ipoh. Kalau tak silap saya lah. Tak apa, jap kita tengok. Kita sambung. Sebelah dia ada PNG 5383 Transwin. Transwin Transtour Sekejap lagi dia tengok apa bawa. Mestilah dia punya tocu kan. So BLR 8871. Ini dia WSB 6063 Super Clean. Ini dia Ashok Trans JSX 2776 BLF 6619 WA 5448Y Keramat Permai. Dan di sebelahnya CSC Travel PNG 9668. Ini dia Suasana Bayu KDE 4848 MFK Jolai BQA 9873. Ini dia Padimas Trading BML 9869 Syafiq Sinar BJU 9626 Lanjut Murni BNR 9511 dan itu dia MHMT Tours and Travel NCB 8656. Okay, so total semua hari ni saya dah kira kalau saya tak silap lah ada 16 buah bas ke semuanya. So bermacam-macam warna dia. Ada warna kuning, ada warna merah, ada warna biru dan berwarna-warni So alhamdulillah matahari meninggi. Hari pun cuaca cantik Kalau minggu lepas kita datang hari tengah hari dia mendung. Lepas tu dalam pukul 12 lebih dia ada hujan renyah sikitlah. So hari ni banyak bas. Ada juga bas yang belum kita pernah jumpa macam bas ni. Jom sekejap lagi kita tengok InsyaAllah. So jom kita nak hantar barang. Ada order kitchen dengan rotel order. Jadi kita sambung review. So daripada kiri tu Lanjut Murni. Ini dia Syafiq Sinar. Dan ini dah BLML 9869 Padimas Trading Transport MFK Cholai. Dan seterusnya Suasana Bayu Holiday. Kita tengok siapa bawa dia hari ni. Dan di sebelahnya ada CSC. Dan ini dia WA5448Y Keramat Permai. Fitrah apa ni? Fitrah Aura ke apa? Dan seterusnya sampai di atas sana. Okey, sekarang jam menunjukkan lebih kurang jam 12.07 minit tengah hari masing-masing orang kata rombongan yang ada pun masing-masing dah hantar barang kat bar, ada yang dah masuk bas. So memang akan ada yang bergerak pulang pada hari ini pada tengah hari ini. So hari ni habis lebih awal nampaknya. Kebiasaannya lebih kurang pukul 12.30 ke pukul 1. So tak apa. Yang penting semua majlis pada hari ini berjalan dengan lancar. Akan bas yang pertama akan pulang untuk bas yang pertama. Fitra Auto Enterprise BLF 6619. Bas ini dinadikan oleh SKS Bas CJ8 ataupun CJ8. Bas seterusnya, terima kasih Ashok Trans JSX 2776.
Baik, jumpa lagi insyaAllah. Okey, terima kasih support Beli Kitchen dengan kita hari ini. Okey, bas yang seterusnya akan bergerak pulang WSB6063. Oh, itu dia, mengundur. Bas yang dimiliki oleh Super Clean Holiday and Tours yang Berhad. Bas yang, okey deh, ni dah wajah keseluruhan. Okey, semoga selamat sampai ke destinasi yang ditujui. Super Clean Holiday and Tours Nian Berhad. Bas nak jalan, kita tak tahu nak fokus yang mana. Yang Zila Asmara pun nak balik, yang ini pun nak balik. Fitrah Auto Enterprise BLR8871. Okey, semoga orang kata selamat sampai ke destinasi yang ditujui insya-Allah. Pergerakan bas seterusnya KDE 4848, suasana Bayu. Kita tunggu bas baru dia nanti. Oh, ada kawan kita. Sorry kita terlambat ini. Okay, bye. Okay, kita tunggu bas baru dia apa. Dengan cerita dah siap dah. Tunggu nak on the road je. InsyaAllah kalau ada rezeki nanti kita review. So ini dia bas seterusnya. Amin. KDS 9933, Tigers 2 yang dibuat oleh Pioneer Coach Builder. Okay, seterusnya NCV 8656. Okay, terima kasih. Berhenti kejap. Sambung Beli Kitchen dengan Rotate Holder. Terima kasih. Jumpa lagi. Okay, ni belakang sana. MFK Jolai Travel and Tour BQA 9873. Semoga kita jumpa lagi, InsyaAllah. Okey, CSC Travel and Tour Malaysia 900 PNG 9668 yang berbodikan Johan Coach Builder. Gerakan bas yang seterusnya. Itu dia keramat Permai WA5448Y. Semoga selamat sampai ke destinasi. Terima kasih. Terima kasih support Beli Kitchen dengan kita. Semoga kita berjumpa lagi. InsyaAllah. Okay, jumpa lagi. Orang kata geng 5448. Gerakan bas seterusnya. Padi Mas Trading Transport BML 9869, diikuti bas Syafiq Sinar di belakang. BJU 96 berapa eh? Tak ingat. 9629 kita silap. Dan di belakang sana lanjut Murni BNR 9511. Itu dah Syafiq Sinar BJU 9626. Okey, terima kasih. Semoga kita jumpa lagi. Okey, seterusnya Padi Mas Trading Transport. Semoga kita jumpa lagi. Dan yang di belakang sana BNR 9511, lanjut Murni. Kedua terakhir untuk hari ini daripada utara, Transwind Trans Tour. Nampak kan bas dia warna merah, ada warna putih kat rim dia. Kita tunggu dia keluar daripada parking.
dah lampu viral di bahagian belakang bas PNG 5383. So bas ini ha, nampak dia pusing-pusing macam tu. Janji boleh keluar parking dengan selamat dan cermat. Terima kasih. Okey, kita berjumpa lagi. Lambat-lambat, Mai. Okey, kita jumpa lagi, bang. Transfer PNG 5383. So tinggal sebuah sahaja lagi bas yang belum pulang. Apapun ini dia sebuah bas rasanya daripada Ipoh juga ni. Bas Sing ke tak silap saya lah. So semoga kita berjumpa lagi di sesi review bas yang akan datang. So semoga orang kata setiap yuk mendoakan semoga dimurahkan rezeki semua penonton-penonton channel YouTube Legasi Bas Malaysia. So semoga kita berjumpa lagi di sesi review bas yang akan datang. So terima kasih. Assalamualaikum.